Oh, di sini kamu ngapain? Kamu, aku cari-cari loh, udah 3 hari. Ngapain? Mau jadi penyanyi. Wow. Gak boleh. Di sini. Siapa yang ngajak? Yujeng. Salahin dia lah. Kok Yujeng nggak izin dulu? Selamat buat semuanya guys. Hari ini aku lagi sendokiran, lagi sendirian, dan aku lagi nyari si Bundil guys. Dia nggak tahu kemana. Kita cari keliling. Dia tuh suka ngumpet-ngumpet. Dia ada di mana hari ini? Sekalian kita room tour ke area sebelah sana. Panji, tengok Panji, hati. Siap. Nah, Panji keluar dari sini nih. Berarti dia ada di sini. Oh, di sini kamu ngapain? Kamu, aku cari-cari loh, udah 3 hari. Ngapain? Mau jadi penyanyi. Wow. Gak boleh. Kamu kan udah mau jadi ibu rumah tangga. Ngapain nyanyi-nyanyi? Nyanyi di sini. Siapa yang ngajak? Yujeng. Salahin dia lah. Kok Yujeng nggak izin dulu? Ini jam berapa loh? Udah jam 3 subuh loh ini. Mau nyanyi apa? Itu apa kan karena di sini itu kita kan lagi ya PSBB, corona melanda. Jadi aku mau cover lagu Hadapi Dengan Senyuman. Jadi santuikan aja. Iya, tahu. Gitu. Enggak, maksud tujuannya apa? Ini diupload di mana? Ya bukan di aku lah. Terus ngapain kalau bukan di kamu, kamu mau? Diupload di Ujeng. Oh, kamu bantu. Ya aku bantu. Sudah, suruh subscribe dong. Subscribe, coba. Hai guys, jangan lupa di subscribe apa? Yujeng handsome. Yujeng handsome. Dia baru ya. Sekarang udah naik berapa? 1000. 1420. 1042. 1042.000. Semoga 1,42.000. Iya, semoga nanti pas bundanya cover makin banyak lagi. Amin. Oke, okay, amin. Ya, sekalian juga nanti mau cover lagu Satu di Hati ya. Kamu mau kayak gimana? Iya, jadi kita mau cover Satu di Hati bersama suamiku tercinta, sama Yujeng. Kita mau cover Satu di Hati tapi versi yang berbeda. Kita masih memikirkan sih kayak mau konsepnya kayak EDM atau kayak gimana gitu. Oh, EDM itu udah EDM. Dibikin koplo aja. Iya, dibikin koplo. Bisa. Slow koplo gitu loh pakai. Oh, jadi intinya gitu. Jadi mau minta bantuan bikin musik. Sekarang bantuin dulu. Iya. Di Ujeng. Ya itu kan maksudnya saling memanfaatkan aja saya maksudnya. Bukan gitu. Memanfaatkan. Saling membantu. Saling membantu, saling ya. Membantu tapi memanfaatkan juga ada. Iya. Ya udah sukses lah. Ya enggak usah ngusir gitu dong. Enggak, aku mau nyanyi dulu. Kamu mau berdua di sini. Kamu di luar situ. Kamu kan pasti mendengar suara emasku kan? Ya iyalah aku di luar. Iya. Kalau aku di sini berdua orang berarti yang satunya setan. Coba siapa? Kamu pilih siapa setannya? Siapa? Ayo kamu kan pilih dong. Kan kamu nunjuk kalau berdua di sini satunya setan. Oh, berarti kamu. Oke. Aku dua orang setan dia lagi. Terus sayang aku lagi mau latihan dulu. Pakai mic dong, pakai mic. Tuh Reka juga mau collab katanya. Ayo, mumpung aku tuh lagi dendong. Ya enggak dendong juga kali. Ini apa namanya ya? Aku baru masuk. Lagi aktif, guys. Nanti ini kamu benerin ya semuanya tuh. Komputernya apanya biar bagus lagi. Kamu percaya kan sama aku? Aku percaya Tuhan sih. Ya. Ya kalau aku nyuruh kamu berarti aku mempercayai kamu. Ya udah. Kamu ngomongin aku? Parah sih guys, parah. Aku nyari-nyari dia guys sampai 3 hari 3 malam. Saking luasnya rumah aku. Jadinya, jadi aku nunggu di sini guys. Sayang, pintunya jangan ditutup. Ya, pintunya jangan ditutup. Kenapa? Biar anginnya keluar gitu. Bukan aku cemburu, masa aku cemburu sama Yujeng? Ya kan suara anginnya. Ya, Yujeng tuh bau. Ya. Enggak
tutup aja bentar, kamu di luar. Kamu kok gitu sekarang? Bukan gitu, masalahnya ini kalau misalkan ada suara-suara angin gitu. Ya enggak, beda, ini mah kedap, mic-nya juga kedap. Sayang, dulu aku anak studio, asik. Aku anak Mangodo. Yaudah. Sayang, kamu ganteng di hari ini. Dari dulu juga ganteng. Tapi kan kamu milih aku bukan karena aku ganteng kan? Enggak, karena hati kamu ganteng. Di luarnya saya ganteng. Kamu ngusir-ngusir terus? Enggak, maksudnya aku lagi mau ngetes ini. Ya guys, aku kemarin tuh sit up ya guys. Enggak, ini kau. Alhamdulillah, betul ya. Ini coba tahan dulu 5 menit ya, gitu aja terus. Tahan 5 menit. Jadi guys, aku tuh kemarin konsultasi, kata dokter kalau mau kempes, aku harus sering nungging. Iya, jadi ini kegencet gitu. Sit up. Yeah. Tapi sit upnya nungging gitu, terus yang itu tuh apa ya? Gimana ya? Ya itulah kata dokter kayak seperti. Ya deh guys, kita lihat nanti buat kalian semuanya mau lihat kaperannya Bunda di sini, kalian bisa lihat di Yuzeng Handsome ya. Jangan lupa di subscribe. Subscribe juga punya Reka Yudo Anardi. Oh ya, kan Nardi ngesepuh. Ya, oke okay guys, thank you buat semuanya. Ya. Apa sih? Ya apa? Ya nanti dulu. Dia tuh lagi usil, lagi isu, nggak tahu kenapa. Kok jelek suaranya? Kamu gimana nyanyi? Suara gitu aja jelek. Tunggu nanti, lihat dulu dong. Kalau suara aku jelek, nggak mungkin kita berdua nyanyi satu di hati. Yaudah guys ya, terima kasih buat semuanya. Oke. Aku mau closing. Oke guys, terima kasih untuk semuanya.